Lagi-lagi di channel Wonopet. Kali ini ada sebuah router di sini, bisa kita cek. Router TP-Link MR6400. Bisa kita cek juga di bagian bawah sini. Di sini ada keterangan modelnya. Di sini juga ada keterangan SSID dan password WiFi. Di sini saya menggunakan kartu BIU dari Telkomsel. Bisa juga menggunakan kartu lain yang ada paket unlimitednya seperti berikut ini. Sekarang kita akan coba dulu untuk pasang kedua antenanya di sini. Ini antena 4G ya, untuk kedua antenanya. Ini sudah pasang, kita tekan on off nya sini untuk indikatornya sudah nyala ya. Kita tunggu nyampe indikator semuanya nyala. Nah, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe nya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah nyala dan ini pakai kartu BIU. Kita cek dulu untuk indikatornya di sini, untuk sinyalnya belum dapat ya, atau sinyalnya kurang bagus. Kita geser lagi, semoga dapat sinyal bagus. Nah, ini langsung dapat satu bar sinyal. Langsung kita coba hubungkan ke smartphone di sini ya. Kita cari untuk WiFi TP-Link-nya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk WiFi, kita hubungkan. Untuk passwordnya ada di bagian bawah jika lupa ya. Oke, di sini sudah terhubung, bisa kita cek untuk IP-nya. Kalau kita ingin remote ada di bagian bawah. Di sini untuk IP-nya 192.168.1.1. Kita coba untuk buka aplikasi speed test untuk menguji kecepatan kartu BIU pakai router MR6400. Di sini untuk kecepatan downloadnya di kisaran 6 Mbps ini ya, sudah kelihatan. Dan untuk uploadnya di sini cukup lebih cepat ya dibandingkan downloadnya. Ini untuk uploadnya kisaran hampir di 17 Mbps. Jadi cukup lumayan bagus. Padahal di belakang itu yang bar sinyalnya kosong ya. Jadi untuk indikator sinyalnya ini nggak dapat sinyal malahan. Jadi cukup bagus ini untuk penangkap sinyalnya pakai TP-Link MR6400 ini ya. Ini tanpa ada bar sinyal di sini, bar sinyal GSM-nya. Sekarang kita coba untuk remote. Kita ketik 192.168.1.1. Tampilannya seperti ini. Saya buat passwordnya admin. Kita login. Untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi ada animasinya, ini cukup lumayan keren.
kita bisa klik yang di sini, tombol 3. Lalu mau ganti password WiFi dan SSID ada di wireless. Pilih wireless setting. Di sini bisa kita hidden juga. Dan bisa juga kita ganti passwordnya ada di bagian bawah. Jadi cukup bagus, cukup mudah untuk digunakan. Untuk penangkap sinyalnya juga lumayan bagus ini ya. Dan untuk antenanya ini bisa kita ganti ke antena outdoor atau antena penguat sinyal 4G, 3G.